Pemeriksa setelah menjalani pemeriksaan dokter, Titi Wati, wanita penderita obesitas dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, diketahui tidak memiliki berat tubuh 350 kg. Obesitas yang tak terkendali selama 6 tahun terakhir membuat berat tubuhnya melonjak hingga 220 kg. Hasil pemeriksaan tim dokter RSUD Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menunjukkan berat tubuh Titi bukanlah 350 kg. Wanita berusia 37 tahun ini memiliki berat tubuh 220 kg akibat obesitas yang dideritanya. Namun angka tersebut tetaplah berbahaya dan perlu mendapatkan tindakan serius. Langkah tersebut diperlukan agar Titi bisa segera menjalani operasi lambung dengan sistem bariatrik. Untuk menormalkan kadar gula Titi, tim dokter tengah melakukan regulasi atau penurunan gula secara cepat yang diperkirakan akan membutuhkan waktu 1 minggu. Kita bisa lakukan regulasi penurunan gula secara cepat. Ya, mudah-mudahan itu bisa berhasil sehingga tidak terlampau lama. Ya, prediksi saya mungkin 5-7 hari, kalau bisa lebih cepatnya lebih bagus ya untuk dilakukan operasi bariatrik tersebut. Menurut sang suami, Faidi, 54 tahun, sebelum mengalami obesitas, tubuh istrinya tersebut masih terbilang normal, seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Namun pada tahun 2013, Titi mulai mengalami kegemukan dan setelah sering mengkonsumsi cemilan dan air es berlebih hingga 15 liter sehari. Kini Titi berharap berat tubuhnya bisa kembali normal. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan.